rencana korporasi yang membakar itu akan dicabut izinnya, sudah berapa yang diajukan confirm untuk cabut? Cabut Pak ya, sebenarnya 5 dari Sanggau. Sudah diajukan kepada? Sudah. KLHK atau kepada? Kan yang disegel kan ada 40-an. Iya. Dan 40-an itu kan ditindaklanjuti oleh PPNS di KLHK. Jadi mereka yang akan melakukan, karena mereka PPNS-nya ada di sana. Nah, kalau gubernur ya, yang harusnya disorot itu bupatinya. Kayak bukan ini ya, makanya gubernur itu kewenangan untuk menindak. Oke lah, wakil pemerintah pusat di daerah nggak bisa juga. Paling hanya sebatas ya himbauan, ya koordinasi, ya. Nah, tapi kalau tindakan enggak, makanya kita keluarkan peraturan gubernur ya, supaya gubernur punya cantelan untuk melakukan tindakan. Apakah artinya para bupati ini responnya masih kurang, Pak? Kalau responnya ya ada juga, awal-awalnya begitu diberitahu kan saya sampai jam 12 mah tahu tuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah saya suruh kirim data semuanya. Ya, setiap malam. Nah, saya kirim ke bupati. Jawabnya, makasih Pak Gub atas infonya. Tapi besok saya cek, api makin besar, Pak, karena tiga kali. Sampaikan lagi, makasih Pak Gub atas apa infonya. Itu aja. Kalau harusnya kan, siapa kita akan lakukan ini, kan enak. Gitu. Berarti responnya masih lemah, Pak, ya, mereka ya? Belum jawabnya kayak gitu, menurut saya, ya, masalah sih aja. Padahal yang beri izin itu kan mereka. Yang beri izin konsesi lahan itu mereka. Ya. Nah, ini lagi nih, satu lagi nanti ya. Yang harus menjadi perhatian pusat juga nih ya, terutama SDM ya, masalah pertambangan. Tambang itu, saya sudah ingatkan dari sekarang ya, 262 izin usaha pertambangan yang melakukan reklamasi itu cuma 2. 260 enggak. Nah, kalau itu sudah cekungan-cekungan sampai 2-3 meter ya, dalam area luas, udah tunggu waktu aja, pasti banjir. Nah, ada satu lokasi di Ketapang itu banjir terus. Pak, sampai sejauh ini kan Pak, kalau untuk penanganan itu kan baru Kota Pontianak Pak yang punya rumah oksigen Pak. Apakah daerah ada pun siap. Daerah imbauan Pak dari sudah, Bapak daerah untuk daerah lain? Siap. Ya, seluruh Kalbar ini ada 600 rumah oksigen koordinir oleh Kementerian apa Dinas Kesehatan Provinsi. Pak, terkait rumah Pak, sekolah yang terbakar Pak, sudah ada dilaporkan berapa jumlahnya Pak? Sampai saat ini kalau nggak salah 2 ya. 2. Bukan 3 Pak ya? Yang laporkan tanya laporan ke saya. Kalau yang belum laporkan berarti belum. Pak, sekolah libur Pak. Jadi panjang. Anak-anak di sekolah pun kena asap juga, di rumah pun kena asap juga. Makanya gimana Pak? Lebih bagus sekolah. Ah, betul, lebih baik itu sekolah kan, diberi masker ya aja Pak. Karena gini, dia saya lihat tuh saya liburkan. Anak-anak kecil orang tuanya biarkan aja main di luar itu. Ya, biarkan main di luar. Nah, makanya SMA saya pikir SMA biar aja lah, yang TK itu bolehlah TK, PAUD, SD ya. Kalau SMP, SMA malah orang tuanya protes ke saya, Pak harus itu Pak ya, belajar secara online. Itu orang tua yang perhatian terhadap kualitas pendidikan anaknya ya. Tapi kalau yang nggak tuli biar aja, mau main kemana, pakai sepeda kemana-mana biar aja. Ya, Pak, kalau kaum yang rentan terhadap ISPA itu Pak, kalau misalnya mereka butuh tempat khusus semacam pengungsian gitu, apakah sudah siap Pak? Kalau pengungsian nggak sampai. Kejadian yang sekarang ini dibanding 2015 berat 2015 ya, 2015 itu spadio tuh close total beberapa hari, sekarang kan hanya 6 jam ya. Dan insya Allah kalau kita lihat, saya kan lihat data 2015 dengan sekarang itu lebih paling parah itu 2015 ini sudah itu. Nah, mudah-mudahan ini selesai ya, ini terakhir kita sibuk dengan hal-hal yang kayak gini. Karena kalau udah asap kayak gini, satu-satunya yang bisa menghilangkan cuma hujan. Pakai apapun nggak bisa, mau dibilang begini, mau bleter gimana pun nggak bisa. Kemudian Pak, kalau asap kabut begini terus Pak, apakah pendidikan itu libur lagi Pak? Enggak. Mulai besok udah masuk. SMA-nya besok masuk, kecuali TK, SD. K
Kalau kabutnya makin kuat, Pak? Insya Allah tak kuat. Insya Allah. Bang Kapolda, amin. Penanganan karhutlah menindak.